Pasangan ini selalu membuat warganet baper saja. Keseruan dan kebersamaan mereka sampai detik ini seakan memperlihatkan kepada kita semua bahwa mereka sedang menanam harapan untuk masa depan, yaitu masa di mana kisah cinta mereka akan berakhir di atas pelaminan. Berita-berita tentang mereka yang begitu heboh saat ini meyakinkan warganet bahwa dugaan yang selama ini didoakan kepada dua sejoli ini benar dan betul adanya. Video-video live Instagram, duet dan foto kedekatan antara keduanya membuat warganet hanya bisa berdoa agar mereka terus bahagia dan hubungan mereka sampai pada pernikahan nanti. Layaknya Viko dan Fomal yang tinggal menunggu momongan saat ini. Hari Jambi dan Lesti Kejora adalah pasangan idaman yang terus dinanti akan kelanjutan kisah asmara keduanya. Hampir semua pecinta dangdut Indonesia dan juga pecinta Lida Indosiar mengharapkan mereka dipersatukan. Meskipun ada yang tak senang, namun itu hanyalah tantangan bagi Hari dan Lesti agar terus memperlihatkan bahwa mereka benar-benar serius dalam kisah ini. Hari kemenangan telah tiba, tepatnya tanggal 24 Mei 2020 hari Minggu. Umat Muslim di seluruh pelosok negeri merayakan Idul Fitri dengan penuh bahagia. Tak terkecuali bagi pasangan ini, yaitu Hari dan Lesti. Mereka juga merasakan dan merayakan hal yang sama dengan Muslim lainnya. Berita yang tersebar saat ini yakni Hari dan Lesti mengucapkan selamat lebaran antara satu dengan yang lainnya. Tak terkecuali bagi keduanya yang juga mengucapkan dengan kalimat untuk saling memaafkan. Meskipun mereka tidak tinggal di tempat yang sama, namun dalam hal komunikasi, keduanya selalu aktif untuk bercerita tentang hal yang penting untuk mereka bicarakan. Lesti Kejora juga mengatakan jika ada kesempatan, Dede akan berkunjung ke asrama Lida Indosiar 2020 untuk bersilaturahmi dan melepaskan rindu dengan Hari. Hal itu belum bisa Dede pastikan karena Dede juga disibukkan dengan kedatangan tamu di rumahnya. Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.